ada pekerjaan 306, AC-nya mati. Kita lihat ya, pas di kontak itu ini nggak ada tombol yang nyala itu. Nggak ada, udah dikontak tapi nggak ada tombol. Biasanya ini relaynya ya, nanti kita lihat sama Mang Awang. Biasanya relay yang di bawah setir, nanti kita lihat deh. Sering kebakar ya biasanya. Ini blower juga nggak hidup biasanya kalau kayak gini. Tuh, ya kan blower nggak hidup, tombol AC nggak hidup. Biasanya adalah di bawah setirnya, relaynya. Nah ini kebakar. Ini ya, mudah-mudahan ini yang rusak. Ada? Yang lainnya ada? Ada dua? Satu. Coba ganti dulu bang. Harusnya dua ya. Yang 30 ada? Yang 30 ada. Coba diganti dulu. Pakai pinjam dari ini nih, sama. Nah, ini bagusnya. Bagus nih. Coba. Apa kontak bang? Bukan berarti bang, tapi itu diganti juga. Diganti juga itu, tapi bukan itu. Sipring dulu bang, dicek dulu ada yang putus nggak sipring. Sipring dulu. Nanti baru cek relay yang lain. Ini secara visual ya, secara visual seperti itu. Belum lihat buku belum. Kita lihat aja sipring sama relay dulu, ada yang kebakar nggak gitu ya, biar cek dulu sama Mang Awang. Ini lagi lihat wiring, ini Awang lagi ngecek nih pin 3 sama 5 di jumper. Dilangsungin baru masuk sipring. Sipring F21 terputus lah, nyambung. Coba cek F21. Nyambung, coba diukur dari pin 5 ke pin 87 ke sikring 21, nyambung nggak? Nah, ke 27 terus ke mati. Nggak ada. Coba pin 27 ke ini, Bang. Pin 27 ke soket yang ini. Yang itu yang di situ. Nah, yang warna merah kabelnya. Nah, ke relay sikring 27. Ada enggak? Ke sikring 27. Ada. Hah? Ada. Sikring 27 tak? Iya. Berarti ada dua-duanya. Nah, berarti dari situnya, Bang. Coba ini sambung, Bang. Soketnya sambung. Pin 27 kasih positif. Ini sambung dulu yang ini. Soket itu sambung. Sambungin dulu. Dari sambung. Coba dikasih setrum yang tadi. Sikring 27, 21 ya? 27. Ah, 27, 21, Bang, sorry. 21. 21 nyambung nggak? Nah, ke 21 ada positifnya? Ada ya. 21 itu sebenarnya nyambung, Bang, ke soket tadi. Coba 21 ukur ke itu, nyambung nggak? Ke itu dulu, Bang, ke relay dulu. 21 harus nyambung ke relay pin sini nih, berapa nih pin, nyambung nggak, Bang? Ke 27 nggak ada, nyambung dari situ. 21 ke 27 nggak nyambung. Pakai apa? Nyambung nggak? 87 ke sikring 21. Kosong. Nggak nyambung.
pin 21 ada positifnya? Ada. Nyambung. Burung? Mana? Itu. Burung apanya? Asena ini mau asen. Oh, itu nyala. Diapain? Coba lepasin. Lepasin lagi semuanya. Udah. Enggak nyambung sekarang. Kendor kali, Bang. Mau sekarang tuh. Ganti aja siklinya. Coba cabut pin itunya, mati enggak? Ini blower ada. Ada sekarang blowernya. Mati. Oh, ini nih coba. Tadi yang bagus, Bang. Ya kayak gitu ya. Ternyata sepele itu. Kebakar si relay. Relaynya kan kebakar. Terus si sikring kebakar. Jadi enggak nyambung ya. Jadi nanti kita ganti ini aja nih, rumah relay kita ganti sama sikring kita ganti pakai yang bagus. Ya, ini karena berat ya, biasanya sering blowernya kecepatan tinggi rusak relaynya. Jadi kalau bisa tuh kalau udah dingin kecepatannya jangan terlalu mentok ya, setengah aja gitu. Atau jangan di auto, kalau di auto gampang panas. Nah, di sini aja harus di tengah-tengah aja gitu biar awet itunya. Ini apa nih? Kosong. Biar awet si relay sama si kring. Kalau itu panas nih kalau blowernya posisi tinggi. 30 ya. Cari yang bagus yang ada di situ, yang ori ada enggak? Nah. Biar si nasi blower, mana sih blower? Nah, ini blowernya. Nih. Blower ini kan besar arusnya, jadi gampang ngerusak si relay. Jadi ini posisi blowernya jangan terlalu full di sini, ini resistan blower nih. Ini di sini. Posisinya jangan terlalu full. Kalau terlalu full panas kabel sering kerusak si box sikring sama relay. Box sikringnya hancur lama-lama. Oke ya, biar Mak Awang betulin dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, sudah nyala tuh, sudah dingin AC-nya, sudah ada angin. Tuh, ada suaranya. Ini sudah nyala. Kalau sudah ada. Mana Bang yang dibetulkan mana? Kelihatan nggak? Itu relaynya kita ganti, terus sikring kita ganti yang ori, terus relay kita ganti. Ya situ ya sudah jalan, lagi dirapikan sama Mang Awang. Jadi nggak usah dites kali ya kalau ini, kalau udah hidup begini ya sudah hidup terus, karena ini tidak berhubungan dengan kaki-kaki, dengan mesin. Yang penting kalau udah standby gini hidup, ya udah selesai pekerjaan ini ya. Saya tutup dulu pekerjaannya, tinggal merapikan. Terima kasih sudah nonton. Ini tinggal nanti pekerjaan yang lain, ganti oli dan sebagainya. Lagi ngerapihin mengawal. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau yang mau pesan spare part bisa pesan ya. Ini juga kita ada kiriman ke Jambi, mobilnya 206. Ya, ini lahar Asoda mounting, ini sama lahar roda. Jadi ini mau kita kirim ya. Kita juga kirim ini ya. Kompresor AC ya, ini ke Kalimantan.
kita kirim ini ke Kalimantan, kompresor AC. Lagi terima kasih ya yang sudah pesan barang ya. Yang lain mungkin ditunggu untuk pemesanannya. Terima kasih.